guru C itu kepribadian yang sama di masyarakat. Artinya menunjukkan kecenderungan yang sama. Itu maksudnya. Artinya beda dengan profesi lain dan antar sama profesi itu memiliki kemiripan. ya Bukan sama persis, enggak. Kemiripan. Hmm. Kalau zaman dulu gampang lihat seorang guru ya. Wih, pakaiannya. Oh, re, guru nih. <laughs> nah, gitu ya. Kalau tabaran dipanggil kijeru. <laughs> Nah, nah, nah ini kita selalu undang-undang guru dan dosen ya itu pedoman kita. Sebenarnya ada undang-undang yang lebih besar itu undang-undang sindiknas sistem pendidikan nasional. Kemudian ada undang-undang guru dan dosen. Nah. Guru dan dosen itu sama guru ya disebut guru makanya kalau profesor itu guru besar kan gitu ya. Nah, guru dan dosen itu pasti mempunyai kompetensi. Itu pertama. Orang yang tidak mempunyai kompetensi sebagai seorang guru atau dosen tidak mungkin bisa disebut sebagai dosen, guru atau dosen. Makanya adik-adik perlu kuliah. Itu ya. Kalau zaman dulu, menjadi seorang guru cukup diploma. Diploma dua, bahkan dulu ada sekolah SMA, itu namanya SPG sekolah pendidikan guru tamat itu langsung jadi guru SD ya itu. bahkan sebelum sebelumnya bisa langsung guru SMP gitu atau dulu zaman dulunya lagi tamat SMP gitu bisa jadi guru gitu. nah kemudian gitu ada D1 D2 D1 dulu bisa jadi guru SMP, D2, nah, lama-lamaan D2 bisa jadi guru, Nah, dan sekarang minimal seorang guru itu, itu harus sarjana. Kenapa? Karena sering saya katakan bahwa S1 itu adalah dasar gitu, seorang yang bisa dianggap sebagai akademisi. Ya. Kenapa? Karena guru itu harus memiliki apa? kompetensi akademis sebagai pemikir, bukan pekerja saja. Gitu ya diploma, D1, D2, D3, D4, itu kan vokasional. Apa itu vokasional? Kejuruan. Jadi, poinnya adalah bekerja. Terampil. ya Bukan pemikir, tapi sebagai tenaga terampil. Itu bedanya ya, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Tetapi, kalau guru, kenapa harus S1? Karena dia harus sesuatu yang berpikir. Ya, berpikir secara keilmuan, secara saintifik atau akademik ya, begitu dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu. Walaupun juga harus terampil juga, makanya SKS guru itu kuliah di keguruan itu pasti banyak. Beda dengan kuliah di coba dicek nanti mata kuliahnya. Itu apalagi harus terampil mengajar, di samping mengajar juga guru juga harus meneliti juga tapi tidak se seketat dosen ya harus menelitinya, Tuh. harus mengembangkan ilmu pengetahuannya, membuat tulisan dan segala dan buku dan lain-lain. itu, -lain. memang tidak sesetra apa namanya tidak se dosen kan setiap enam bulan harus itu harus punya penelitian, pengabdian, tridharma perguruan tinggi yang tugas dosen kan mengajar, meneliti, pengabdian, kan gitu. Setiap enam bulan itu ditagih itu kalau nak tidak bisa dapat gaji saya ya, kalau <guluh> guru tidak seketat itu. Kalau naik pangkat baru diminta gitu kalau guru ya. Hmm. Tapi diharapkan menjadi seorang pemikir, ya, pengembang ilmu. Nah coba apa itu kompetensi seorang guru? Nah. Nah, yang pertama dulu, makanya kompetensi ini yang harus dimiliki seorang guru dan dosen ya, untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya. Makanya disebut profesional. Makanya ada profesinya, profesi guru ada, profesi dosen ada. Ya. Kompetensi guru dapat dimanai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan, kan? pengetahuan, keterampilan. Keterampilannya apa? Mengajar, pengetahuannya ilmu, mendidik, kan gitu ya, dan keilmuan. Kalau guru SD ya keilmuan, guru kelas. Kalau di SMP ya guru bidang pelajaran. Pak biologi, biologi harus dikuasai dia. Bahasa Inggris, bahasa Inggris harus dikuasai. Dan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran. Nah, coba perhatikan ini. Ini penting ya. Guru sebagai tenaga profesional itu maksudnya apa? Guru sebagai tenaga profesional adalah pekerjaan guru dapat dilakukan oleh seseorang yang punya kualitas. Nah ini banyak yang eh, sempat termasuk guru guru apa namanya guru gembul mempertanyakan itu padahal dia seorang guru ya. Tapi dia itu dalam eh, bahasa Bali-nya ya apa istilahnya eh, dalam dia mengkritik dirinya sendiri begitu. Betulkah bahwa seorang guru itu profesional? Contoh nih. Apakah semua orang bisa menjadi guru? Coba jawab dalam diri Bapak Ibu. Coba semuanya ya. Dengarin ini. Apakah semua orang bisa menjadi guru tanpa belajar ilmu mendidik atau tanpa melalui pendidikan? Bisa enggak? Kira Kenapa kita profesi guru itu dianggap rendah, anda rendahan, dianggap tidak penting begitu? Kenapa? Karena dianggap begitu. Karena dianggap mengajar orang itu mudah. Dianggap mudah. Siapapun bisa. Coba sekarang. Apakah misalkan bu guru di sini misalkan sakit tidak masuk, bisakah tentara menggantikan masuk kelas? bisa nggak nah, gede tapi sorenya saya lihat pak tentara masuk kelas di pedalaman pedalaman itu ngajar nah bisa nggak kira-kira ngajarin nah misalkan di kelas satu apa materinya di sd nah, ya, mengajar membaca nah. bisa nggak kira-kira Tentara mengajarkan membaca bisa harusnya <laughs> bisa balik sekarang Elsa di sini jadi tentara bisa enggak? nembak <laughs> maksudnya saya jadi tentara gitu pak ya <laughs> nggak bisa nembak <laughs> nah, ya. itulah maksud saya misalkan pilot disuruh ngajarin uh, apa namanya tentang Geografi mungkin bisa ya membaca cuaca, membaca. bisa. Tapi kalau guru geografi disuruh menjadi pilot di sana, itulah yang menyebabkan enggak, kita pak. dibuat rendahan. Sebenarnya jawabannya tidak seperti Pak Gede ya. Hmm, bisa nak pilot mengajarkan guru, guru. tidak itu jawabannya, karena dia tidak punya. Dia tahu ilmu tentang cuaca, tapi dia tidak tahu ilmu mendidik atau ilmu mendidik itu namanya pedagogi. Ya, itu. Itu dia tidak tahu. Makanya Bapak Ibu di sini ada adik, adik semuanya banyak-banyaklah belajar ilmu pedagogi gimana mengenali karakter siswa, bagaimana berbicara. Nah, itu yang mereka tidak punya. Itulah kelebihan profesi, profesi seorang guru. Kalau semua bisa melakukan profesi seorang guru, itulah dianggap rendah guru itu. Tidak daya tawarnya murah. Itu kalau dokter semua bisa nyuntik dokter sih yang laku. Kalau semua bisa ngajar ya guru gitu, <laughs> untuk ya. Jadi buatlah seprofesionalista, seprofesional, uh, setinggi-tingginya untuk guru. Nah pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang punya kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan pesatannya. Nah itu. Jadi tentara tidak bisa ngajar gitu ya itu kenapa nggak bisa karena dia ilmu mendidiknya nggak ada ya kalau sekedar ngajarin baca bisa terus cara mendidik secara menak um, biar pembelajaran itu menarik disenangin siswa nah itu yang susah makanya jangan nanti adik-adik apa -adik, ibu ketika masuk kelas sama kayak tentara gitu <laughs> bukan menyelekkan tentara ya dah, ya, maksudnya di sini ya maksudnya Bapak ibu jangan lebih jelek dari para bapak eh, apa namanya bapak-bapak yang bukan guru gitu maksud saya apa nilai plus bapak ibu sebagai guru gitu ya tidak digantikan Oh ya jadi sesuai undang-undang ini makanya sekarang nanti ke depannya saya dapat desus-desus ya ini ya mudah-mudahan tidak bahwa rekrutmen PNS dan P3K itu harus sekarang kalau yang press graduate, artinya baru tamat itu harus punya ini sertifikat pendidik kalau zaman dulu kan cuma akte 4 oke, okay. sekarang harus punya serdik jadi adik-adik, bapak, ibu semuanya bisa mengikuti penjenjang banyak ya temen, e, lulusan di setaham perkuturan lagi mencari PPG ya di undiksa ya, kalau nggak salah ya karena di undiksa, eh di Stah belum ada PPG PGSD tapi kalau pahnya udah ada, nah tapi di pah baru ada yang dalam jabatan, pra jabatan belum, tuh, eh, tuh ingat itu, tetapi bagi yang sudah mengonor atau mengonor, boleh menggunakan, yang penting punya data dapodik, tuh, ya sebagai seorang guru, tuh, syaratnya ke depan, tuh, ya. Nah, memang sih apa nama pendidikan kalau di guru malah lebih santai. Kalau di kesehatan ya, karena kebetulan adik saya di kesehatan, istri saya juga di kesehatan. Kalau STR-nya mati gitu, itu tak bisa ngapa-ngapain itu, nggak bisa bekerja. STR itu harus perpanjang terus itu. Tapi sekarang sudah sumur hidup ya STR. Semenjak ada kisruh kemarin itu di kesehatan itu, STR sumur hidup dan ngurus izin praktek juga di penanaman modal SIP namanya itu makanya sangat-sangat penting dan lulus apa namanya kompet, uh, uji kompetensi itu untuk dapat STR itu tuh nah itu ya nah ini syarat menjadi guru yang <laughs> menarik nih Pertama, kualifikasi akademik. Apa kira-kira maksudnya kalau kualifikasi akademik? Apa dibuktikan dengan apa ini? Ya, ijazah ya. Tuh. Kalau yang nomor dua ini, gimana cara yang mengetahui kompetensi? Tes ya, ya bisa bisa dengan tes tes apa maksud tes mah kan setiap kita melamar pekerjaan pasti tes ya tes mengajar gitu ya misal kemudian nomor tiga sertifikat pendidik yang melalui PPG ya pendidikannya ya atau dalam jabatan Ke keempat apa caranya nih membuktikan nih tes ya. Kenapa? Nah ini pertanyaannya. Kenapa harus sehat jasmani dan rohani seorang guru? Boleh nggak gurunya di Pabel? Gak pernah lihat. Boleh? boleh asal tidak mengganggu dari core keilmuan guru ya kalau guru olahraga misalnya di pabal tak bisa lari ya, tak mungkin gitu loh tapi kalau di pabalnya uh, kan banyak tuh yang ikut atlet atletik apa namanya para 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 apa namanya itu ya pokoknya ya bisa aja gitu asal tidak mengganggu core yang lain gitu keilmuan apa namanya yang yang dia kuasai yang dia ajar gitu Tuh. nah tetapi jarang sih bahkan zaman dulu seorang guru nih bahkan di, saya masih ingat ya uh, saya dulu uh, apa namanya di undiksa selain saya di bahasa inggris tes juga saya ikut juga tes lokal yang di PGSD ada tes lokal juga ya jadi saya nyari tes, apa namanya sambil menunggu pengumuman SMPTN nya itu uh, saya milih bahasa Inggris dan fisika kalau nggak salah. Saya juga ikut tes lokalnya yang di PGSD. Nah di PGSD itu mungkin itu karakter dari guru SD aja dari zaman dulu ya. disuruh kita berjalan ke hadapan di depan kelas, nulis di papan tulis, gimana gaya kita. Nah itu dinilai. Sekarang udah tidak ada tes itu. Katanya tes itu setelah saya konfirmasi kepada orang tua saya juga itu dari SPG. Orang tua saya kan SPG dulu ya. Itu dari SPG pun sudah dilakukan gimana ukuran celana baju gitu orang guru zaman dulu tuh sampai begitunya gitu. ya ukuran celananya rambutnya potongannya gitu <laughs> e, apa namanya cara jalannya gitu. karena seorang guru tuh adalah model yang dilihat oleh murid kemudian nah rohani juga ada guru gila kan mungkin ya bodoh-bodohan, stres-stresan. Ya, mungkin setelah jadi guru, tapi kalau di awal jadi guru enggak. Kejiwaan. Perempuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Jadi punya rasa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kalau koh-kohan, ah kan di guru. Karena lo kadang guru sendirilah yang merendahkan profesi guru. Contoh, Dilihat oleh masyarakat, oh ini guru kok, Sinten uh, santai kan? yo Sinten ngajen, pemula, pemulih, uh, mencelup ke kelas 50 menit, eh, 15 menit, bang tugas, uh, kebanyakan bisnisnya gurunya gitu. Jadi tidak melarang sih bisnisnya, maksudnya uh, lebih banyak uh, bercimpung di uh, fokusnya di hal lain daripada menjadi gurunya gitu hal-hal nah, seperti itu yang dilihat oleh masyarakat sehingga mengajar itu dilihat mudah itu aja di masyarakatnya. Tadi guru gini, Halo ya, nyin? Pernah begitu dikatakan begitu. Ada enggak orang tua pak Ibu adik-adik semuanya nyuruh jadi guru pang pang aluh?" Ada enggak? Sering Pak, katanya jadi guru itu paling gampang. Paling gampang, tinggal mulih, aluh libur ide loh. Sebenarnya kalau kita apa namanya menjadi guru sepenuhnya yang betul, yang sesuai keilmuan, sesuai teori, benar-benar idealis keilmuan guru, bahkan lebih susah menjadi guru daripada profesi-profesi profesi yang lain. Ya, tuh. Karena untuk mengajar besok tuh kita harus persiapan, kita harus menganalisis kemampuan anak, gitu ya. Nanti kalau mengajar di swasta baru kentara. Gak pernah mengajar di swasta nanti baru betul-betul eh, apa namanya apalagi swasta itu bagus ya misalnya itu nanti baru diperas kita artinya eh, berguna arti, apa namanya terkerahkan eh, ya, semua eh, gini kita kompetensi kita sebagai seorang guru Gitu. ya kalau santai Kadung mulai jam 1 gitu, tidur ngajar-ngajar, lakukan ngajar. kelas si tugas, buka halaman 10 kerjakan 1 sampai sepuluh kalender, bahas darat tempat dari belakang, baca, jawab, ah, dasbut, nah, si PR di, di di rumah orang orang tuanya sibuk jawab, nah, jangan yang begitu ya. Pokoknya kreatif, harus kreatif. Besok apa ya kita harus saya harus lakukan di kelas kita. Nah, itu apalagi semakin kecil, semakin aktivitasnya harus bagus di kelas. Kalau di untuk anak orang besar-besar seperti Pak Ibu kan gampang aja saya ngajar gini, ngobrol gitu. Kalau anak kecil itu enggak harus beraktivitas dia. Harus bermain, harus apalah. Jadi seorang guru tuh harus punya ide terus. Besok kemudian nah di kelas nah, nah gitu. Kalau enggak gitu bersalah terus rasanya. Ya, saya dulu eh, ingat ya, saya paling apa istilahnya ya, paling eh, tertantang menjadi guru itu pernah waktu ketika saya baru tamat, baru fresh graduate. Nah, pasti masih semangat semangatnya masih bagus ya, mana jiwa masih muda, eh, semangat ya. Uh, apa namanya dan juga ketika saya mengajar di SMA satu tabanan saya pernah mengajar di SMA satu tabanan ya karena di situ murid-muridnya pinter-pinter sekali datang ke kelas tanpa persiapan yang matang <laughs> bisa mati di situ <laughs> ya bisa mati di situ ya. ya karena murid kita pasti pinter saya punya murid di di kelas apa namanya itu ya dulu sampai kelas 3 saya ngajar itu dari kelas 1 sampai eh, kelas eh, 10 sampai kelas 12 itu ada di situ dua orang tapi di kelas lain lagi satu itu saya juga me, me, apa namanya ya melatih tim debatnya dan juara terus sampai nasional ya tim debat bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya saya ngasih di raportnya itu 100 terus kalau diajak ngomong, dua kali dia ngomong bahasa Inggris daripada saya. Ya. Karena memang anaknya memang dari kecil apa namanya pernah bapaknya pernah di luar negeri dan ada beberapa satu itu memang uh, orang tuanya orang bule ya. Nah, coba bayangkan dan cerdas-cerdas tidak hanya ngomong aja dan cerdas, coba bayangkan kalau kita saya tanpa persiapan datang ke kelas itu apa? Ya apa gaya guru nih. lengah gati di, 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 di depan kelas paling gitu dan ada yang bosan mungkin guru-guru kini dan bini ya gitu ya karena otak-otak mereka orang-orang pintar jadi saya harus mempersiapkan diri bahkan harus berbeda-beda di setiap saya ngajar itu saya berikan kejut-kejutan jadi harus cerdik kalau adu adu skill gitu ya jelas dia lebih bagus ngomong bahasa Inggrisnya, ya. saya aku itu, tetapi dia kan tidak tahu cara caranya, nah, cara cara apa namanya, gimana yang baik, gimana yang benar, gimana yang nah, itu yang kita bermainnya di situ, jangan lawan skillnya, tapi lawan secara apa namanya, itu, di, di situ kita harus cerdik, ya itu nah itu bahkan sekarang e, tiga orang itu dan orang-orang itu tidak hanya pintar di bahasa Inggris tapi di, di, berba, di ada yang di Swiss satu sekarang ada yang di apa namanya di Amerika satu dan mati satu ya sudah <tuh>, meninggal satu bahkan yang paling pintar itu meninggal di kelas tiga meninggal dia mau mau tamat ya itu. nah itu itu per, e, waktu itu saya memang bahkan hampir tiap hari ya saya searching mencari bahan untuk mengajar ya sampai sebegitunya ya begitu dan memang masih apa namanya lajang ya waktu itu masih bujang kadang-kadang kita karena apa namanya sudah uh, tapi seharusnya sebagai guru boleh berkurang gitu ya profesionalitas kita oke sedikit cerita ya nah ini yang penting. Empat ini. Kompetensi uh, guru itu ada empat kompetensi guru. Mbak sedih catat ini ya. Ini kompetensi pedagogik. Kompetensi kepribadian. Kompetensi sosial. Kompetensi profesional. Ini yang penting ya. Apa itu kompetensi pedagogik? Ya ilmu mengajar. Pedagogik itu mengajarnya. Peda dan gogik. Nah itu ilmu mengajar, ilmu ke, e, perkembangan anak, perkembangan e, metode mengajar, strategi mengajar, media semua itu ya, pedagogik di situ. Nah, itu harus dikuasai. Ya. Nah, ini urutannya kebalik ya, seharusnya yang pertama itu adalah kompetensi kepribadian itu seharusnya seperti yang dibilang oleh Pak Gede tadi, secara pribadi kita harus baik etik, gitu ya. Nah, apa itu? Ya dari grooming kita, perawaan kita, penampilan kita, tata bicara kita, tingkah laku kita, secara pribadi orang itu tidak bermasalah, gitu ya. Itulah seorang guru. Termasuk eh, jasmani dan rohani tadi itu. Secara jasmani, kalau di zaman dulu bahkan seorang guru itu harus sempurna, ya bahkan ada ukuran pendeknya dulu guru itu Tidak boleh lebih eh, kurang dari berapa senti. Gitu. Sekarang mungkin bisa ya, Tuh. ya potongannya gitu. Ya. Tuh. Nah itu kepribadian. Nah kedua baru eh, apa namanya pe, eh, pedagogik. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional. Apa itu profesional? Kalau adik-adik seorang guru SD, berarti kan guru kelas. Adik-adik secara materi guru SD harus tahu. Kalau saya guru bahasa Inggris misalnya, bahasa Inggris saya harus kuasai. Gimana caranya kalau kita tidak bisa bahasa Inggris tapi ngajar bahasa Inggris? Mungkin enggak. Begitu juga adik-adik matematika SD, IPA SD, bahasa Indonesia SD, itu harus di di, di luar kepala gitu, di luar kepala ya, gitu, bahasa Bali ya. Nah, gitu. Jadi itu harus bisa dikuasai, jangan sampai seperti tadi ya. Muridnya lebih dua ke raga, gitu ya. Tapi uh, di SD aman-aman sejak ya. kalau di SMA mungkin agak ini ya, itu, ya tapi harus belajar terus memang guru tuh siap jadi guru harus terus belajar <laughs> oke okay. itu kompetensi profesional yang terakhir ada kompetensi sosial nah inilah yang nanti masuk di dalam public speaking itu gimana hubungan kita kemampuan kompetensi itu kan kemampuan ya kemampuan dalam menjalin hubungan dengan sosial dengan masyarakat dengan murid, dengan guru, dengan guru yang lain, dengan masyarakat, pemerintah, masyarakat. Nah, sehingga guru tidak bermasalah di tengah-tengah bermas masyarakat. Empat kemampuan inilah yang harus dimiliki seorang guru seutuhnya, gitu ya, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Tuh. Kalau sudah semua ini dikuasai atau dimiliki, berarti baru Bapak, Ibu mampu menjadi seorang guru. Kira-kira mampu enggak? <laughs> Jangan baru uh, Pak, Pak Yoga ngasih mata kuliah ini mekelit ya. Oh, besoknya ada yang sebut ada ah, yang mau jadi ya, guru. <laughs> nah ya. Ini bisa dipelajari ya, bisa disiapkan bahkan uh, tidak, tidak ada yang sempurna saya pun juga masih belajar tentang ini ya intinya kepribadian kan bagaimana kita uh, menahan diri gitu ya. menahan diri seperti tadi tidak bertato. kalau ya. sudah bertato, jangan nambah lagi gitu. <laughs> ya. Nah, nah, rambut, ya. penampilan, jangan tidak merawat penampilan. Guru jangan blokotan, jangan jelek bone gitu. Itu pribadian tuh. Walaupun nanti, wah oh, masih murid SD, ingin peduli gitu gitu. Ya, tapi kan itu kesan ya saya dulu ngajar SMA cewek-cewek gitu dekat, um, juari kalau tidak bagus penampilannya juari tidak dekat dengan siswa, nah, yang terutama yang cewek ya. Misalkan Pak ini apa maksudnya terus kita cari ke bangkunya dekat, jelek bon bone gitu juara. Nah itu coba dipikirkan itu sampai segitunya gitu. Hmm. Bu rambutnya begini itu ada ketombenya, ketombenya kelihatan gitu. kan begitu. Ya. Nah, seperti itu ya. Pakaiannya nggak Kedestrikan gitu, kelihatan lecek baju pak gurunya, bu gurunya. Hmm. Sepatunya nggak disemir gitu. Nah, ini masa gitu pak guru. Nah, kan begitu ya. Nah, tuh, tuh. tetapi tidak hanya itu aja, kompetensi yang lain juga harus seimbang. intinya Pak Ibu. Nah ini, mesti udah kita apa aja, pemahaman wawasan atas pendidikan, so, seperti yang saya bilang tadi, pemahaman terhadap peserta didik, kurikulum, rancang pembelajaran harus bisa, melaksanakan pembelajaran, Membuatkan teknologi pembelajaran, evaluasi, Nah, adik, adik kan masih semester berapa sekarang ya? Semester berapa sekarang ya? Empat ya? Masih banyak yang harus dipelajari ya. Belum ya. Evaluasi udah? Hmm. Tuh ya. Tuh mencipta pribadian. Nah, nih, pribadian. Mantap, berangkat mulia, arif, ijazahnya berdua, stabil, dewasa. Nah, dewasa itu yang susah nih. Nah, jujur, menjadi teladan. Nah, makanya guru tuh banyak dipakai di masyarakat, jadi klien jadi بنsa adat. Kenapa? Karena ini menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Dia pasti punya komunikasi yang bagus karena sering mengajar kan penana. Makanya dipakai sebagai uh, di masyarakat tuh, ya. Tuh zaman dulu masih didengar ya suara-suara guru ya. Sekarang mulai enggak. Sekarang yang punya uang banyak yang didengar. <laughs> ya. Hmm. ya. Pak Fakta itu. Makanya buatlah guru itu punya banyak uang ya. <laughs> okay. Kemudian komunikasi sosial dan kemudian, nah ini komunikasi itu penting ya seorang guru makanya makanya perlu public speaking ini saling menguatkan ya bukan hanya ditunjuk Pak saya tidak ditunjuk sebagai eh, apa namanya wakasek kesiswaan ya eh wakasek wakase humas ya tidak harus begitu jadi semua itu menjadi public speaker bagi dirinya dan juga sebagai profesinya ya nulis harus rapi paling tidak lah ya masa tulisan guru gitu ya nggak bisa dibaca ada yang belum pernah nulis di papan tulis di sini kira-kira dibaca nggak bisa dibaca nggak tuh ya latih dari sekarang nulis nah, bergaul gitu ya jangan apa namanya jangan jangan menyendiri ya santun ya prinsip-prinsip ya. Profesional apa itu? Ya, artinya ke inti keilmuan. Guru kelas berarti inti keilmuan guru kelas apa? Tuh, memang agak banyak ya kalau di guru kelas tapi uh, kajiannya tidak terlalu dalam gitu ya. Bahasa Inggris pun dapat kan, tapi tidak terlalu dalam ya. Tuh. Ya, itu Pak Ibu. <laughs> Jadi yang yang harus dikuasai itu adalah uh, kompetensi empat. Kompetensi itu.